small steps, big dreams start from real world. Go kiritsu kudasai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon bagi. Engkaulah, ya Allah, yang mempergilirkan siang dan malam, bulan ke bulan, serta tahun ke tahun, sehingga acara purna siswa ini tak terlewatkan dan terlaksana pada saat ini atas izinmu, ya Allah. Yang kami hormati, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, ada Pak Hamsah, boleh berdiri Pak Hamsah? Ya, beliau alumni SMA Negeri 2 Sumbawa Besar tahun 1988. Dan ada Bu Kamila, boleh berdiri. Beliau bukan alumni, tetapi guru di sini. Nah, selama bertahun-tahun. Ikatan dan emosional dan segalanya tidak putus, Bu Kamila. Yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, boleh berdiri, Pak Asis. Nah, beliau Kabid GTK. Ya. Pak Kacidi, Kabupaten Sumbawa, boleh berdiri, Pak Kacidi. Ya, Pak Nasrullah Darwis, pokoknya casual, tetapi secara akademik sangat mumpuni. Alumni UNES, Universitas Negeri Semarang, IP-nya 4. Ya, jadi beliau bisa jadi inspirasi. Alumni Queensland University juga, karena beliau pernah short course. Dan yang luar biasa sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, dan juga OSIS, karena dalam 3 hari ini kita melaksanakan 2 kegiatan besar. Hari Kamis kemarin kita menerima kunjungan Ibu Wakil Gubernur dan acaranya sukses, dan hari ini kita melaksanakan purna siswa. Kegiatan ini bisa berhasil adalah karena komitmen kita semua. Untuk kita tidak boleh jadi kaum rebahan, iya kan? Sekecil apapun langkah itu, kita harus tetap bergerak. Jadi, sekali lagi, untuk meraih sukses, Anda harus bergerak, kita harus bergerak, kita harus melakukan real work, kita harus bekerja nyata. Kasek sudah luar biasa semangat, ya, alumninya juga harus semangatnya, tidak boleh kendor, tidak boleh mundur, ya, luar biasa. Terima kasih kepada seluruh orang tua, wali yang telah mempercayakan kepada SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. Untuk meraih sukses itu cukup 3 hal yang dilakukan. Yang pertama perbaiki networking kita, perbaiki jejaring kita. Ketika punya IG, Instagram, maka isilah hal-hal yang inspiratif. Yang kedua, untuk meraih sukses itu bahasa Inggris harus diperbaiki. Minimal at least mastering one international language. Ya, bahasa Inggris lah. Kalau ditambah dengan satu bahasa lagi itu jauh lebih bagus. Ketika kita bergaul, kita harus menanamkan sikap bahwa kita harus respect to others. Harus, itu wajib. Respect itu artinya tetap menghargai. Pendapat orang itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Kita mesti wajib hargai. Ini pengalaman saya kemarin di Queensland seperti itu. Kita belajar betul-betul dibimbing dengan baik. Jangan ya, start from the small. Segala sesuatunya dimulai dari hal-hal kecil saja seperti itu. Terima kasih. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, I love you too. Bu Ida, I love you. Ya, Smanda Award adalah penghargaan yang khusus diberikan kepada siswa terbaik ya, yang kali ini adalah tahun ke-12 penganugerahan di tingkat kelas, sekolah, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Siswa tersebut aktif, produktif, kreatif dalam kegiatan ekstrakurikuler tanpa melalaikan tugas utama sekolahnya. Siswa tersebut tidak pernah tersangkut kasus atau masalah dengan penanganan khusus. Bahkan siswa tersebut dianggap mampu menjadi pionir dan atau contoh teladan bagi siswa lain karena konsistensi dalam belajar, kecakapan bersosialisasi,
berinteraksi dengan siswa-siswa lain, guru-guru, karyawan sekolah dengan penuh etika dan sopan santun yang menjadi nyawa ilmu pengetahuan. Juanda Ananta, 12 IPA 1, silakan berdiri di depan. Kamera tolong dibidik. Dan saya kebuan, 12 IPA 1. Tetap berdiri, tolong tetap berdiri Dias dan Ayu. Sampai pengumuman penerima Semanda Award. Yang ketiga, semoga ada orangnya ya, Dimas Agri Santoso, 12 IPA 2. Berikutnya, Rangga Julian Saputra, 12 IPA 3. Muhammad Yusron, wow, cewek-cewek ya, 12 IPA 5. Berikutnya Nanda Samila Maulida, 12 IPA 5. Kita berpindah ke IPS, 1. Berikutnya Insomnia, 12 IPS 2. Yang terakhir Beta Wahyu Agnia Musta, 12 IPS 3. Ya, para undangan yang kami hormati, siapakah penerima Semanda Award 2022? Sebut kelasnya. Saya mau tanya ibu-ibu guru yang wali kelas ini. Wali kelas tentu tidak duduk ya. Siapa bu penerima? Baik, para undangan yang saya hormati, kita memang tidak belajar maksimal karena COVID. Tetapi penilaian terhadap penerima Semanda Award itu utuh. Dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 6. Dalam segala sisi yang sudah kami jabarkan tadi. Terimalah dengan berbesar hati. Penerima Semanda Award 2022 adalah Dimas Agri Santoso, 12 IPA 2. Peringkat 1 sejak semester 1 sampai 6. Selamat Dimas Agri Santoso. Yang lain, para nominator, terima kasih banyak sudah menjadi siswa Semanda yang begitu mempesona. Terima kasih. Dipersilakan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sayudin SPDM Ateso. Karena katanya Dimas positif mengambil kuliah di Jerman, belum memutuskan fakultas apa, harus kursus singkat bahasa dulu di Jakarta. Guten Morgen. Guten Morgen. Oke, kalau bahasa saya Ihaize Nasrullah. Nah gitu, kurang lebihnya ya, nama saya, my name is Nasrullah. Thank you, Pak. Ayo, pakai kerja. Mas buat ibu sebagai wali kelas. Dan kami mohon juga ibu KTU Semanda, selamat ibu, mengabadikan dengan, kita abadikan dengan Dimas. Jika seandainya kita senantiasa dapat selalu bersama dalam kebersamaan untuk ilmu という間に終わることになります。また一緒に勉強したらいいなと思っていましたけれど、 to teachers, to friends, or even to our parents, but
prove it to you. Chairman of the board and members, Head of Education and Culture Department of Sumbawa, Head of Branch of Department and Education. Selalu bro, sister. Thank you.